Dah beli, boleh keluar dan next terus ni. Okay. Okay. Sementara nak menunggu tu, kita boleh relax-relax kan. Sebab sofa pun empuk. Aku tu lari dalam air. Kalau haus-haus, belakang ada kopi. Kalau tak buat, bukan apa kopi. Kalau tak buat, bukan nak Alina Mu. Okay, jadi kita orang tengah tunggu sistem penyeliran. Sementara kalau macam waktu masuk waktu zuhur ke, boleh pergi solat dulu kan. Kalau rasa macam nak buang air ke, boleh tengok. Boleh juga kalau tak boleh tengok orang kan. Sementara menunggu tu, nak solat dulu ke apa kan? Boleh. Jadi kan buang solat untuk para pelanggan. Yang istimewanya dalam surau ni, kalau korang masuk ke apa kan, dia auto sensor. Dia boleh detect korang ada dekat dalam surau ni. Dia akan terbuka lampu sendiri. So dia boleh gelap, boleh terang. Boleh lagi di depan anda. Tapi saya nak tahu ke tak? Hai Bambang, kau boleh lampu Bambang. Tengok. Toilet pun auto sensor juga. Kita belum sampai lagi dia dah buka kan lampu dah. Ya, ke Bambang main lampu tadi. Cukup bersih, cukup toilet bersih. Toilet pun bersalut emas. Gila. Toilet pun bersalut emas macam mana? Bagi pun toilet juga. Tengok. Ini baru emas. Ini baru emas. Ini baru emas lah. Toilet bersalut emas. Kena dalam kan? Dengan kena emas pelik kan? Kan? Korang pergi tandas pun boleh OTD, bayangkan. Nombor kita dah belum ni? Dah panggil belum? Dah. Sebab kedai ni cepat tau. Kalau macam kau ni sesuai ni. Sesuai untuk pakai sesuai. Oh, ini. Kalau nak tunang tu orang pilih batu. Dia kalau merisik dia kena beli besar-besar sebab orang kampung tak ngata. Besar. Orang kampung tak ngata tu. So ini sesuai untuk tunang. Cukup ni tengok. Tunang untuk nikah boleh. So, 3 gram tak cukup awak. Tak cukup 3 gram. Paling-paling pun 12 gram awak. Oh my god! Wow! Saya mula-mula masuk tadi. Saya tengok staff-staff dia semua mesra pelanggan. Itu tak tertarik lagi. Yang paling tertarik dekat lengan dia orang. Kenapa? Semua pakai gelang besar-besar kan? Ya. Yang tu je kau nampak. Ifat cakap dia nak cari gelang untuk wife dia. So, orang panggil pulut dakap macam ni ke dah? Macam ini, ini pulut dakap. Ini. Ini kalau beli kat Uat, dakap tak lepas-lepas ni. Beli macam ni lah kan? Dia terasa berat dia. Tak ada cash. Tak payah risau. Kalau cash tak ada, boleh pakai debit card. Debit ada? Debit pun tak ada. Ada. Okay. Tapi kalau tertinggal kad debit ke apa kan, boleh pakai kad debit. Lepas tu lagi satu, kalau tertinggal kad ke apa, boleh online transfer. Semua senang. Sekarang dah mudah, semua dijual jari, semuanya online. Ya. Yeah. So untuk suami tak ada alasan untuk tak boleh nak bayar. Ya. Yeah. Semua dah boleh bayar. Dia ada tiga cara pembayaran. Cash, debit kan, dan juga online transfer. Baiklah. Siapa cakap lelaki tak boleh simpan emas?
siapa cakap yang bujang tak perlu nak cari emas? Kononnya kan? Yeah. Sebenarnya, you all semua boleh simpan emas masing-masing. Sebab ini adalah pelaburan. Yang penting, kedai emas Perling ada keluarkan eksklusif. Ini design daripada kedai emas Perling. Macam ni harga dia, Pat? Okey. Kalau kita tengok yang ini, satu buka ni kan. Dia 1 gram. 999.9 berharga RM310. RM310? Ya. Dekat sini? Ya, betul. So, dekat sini pun dia ada lambang kedai emas Perling lah. Okey, Pat. Rasa macam nampak macam IC aku kan ada macam. Seronok ah, ini untuk yang suka dengan pelaburan kan. Sebab emas orang kata pelaburan jangka panjang. Kalau nanti dah lama-lama korang simpan sebulan satu. Patutlah kan? Aku tengok ZZ selalu beli. Iya. Zulaikha Zakaria tu selalu beli benda. Dan kita orang pun dah beli satu. Satu. Saya baru berjinak-jinak untuk menyimpan. InsyaAllah saya akan datang lagi untuk dapatkan lagi. RM310. Wow, eksklusif sangat-sangat. Tengok. Boleh dah simpan setiap bulan satu. Pun dah kira-kira apa? Kan, simpan-simpan lama-lama jadi bukit.